Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin wa tahirin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisfin fa inna talabal ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Saifullah Hidayat selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Kunir beserta keluarganya. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Kunir beserta staf jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Alawiyah, Bapak Kepala Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah beserta staf jajarannya. Yang saya hormati para tamu undangan beserta santriwan dan santriwati yang telah berkenan hadir di pagi hari ini. Dan tentunya wisudawan dan wisudawati purna siswa kelas akhir KMI tahun 2019 yang berbahagia di pagi hari ini. Baiklah, di kesempatan yang luar biasa ini, saya perwakilan dari kelas akhir KMI ingin menyampaikan beberapa patah kata. Minggu-minggu penantian telah berlalu dengan sangat mengesankan, dan di pagi ini apa yang kami nantikan telah sampai pada puncaknya. Sesungguhnya berat hati kami untuk menghadapi hari ini karena perpisahan semakin mempersempit jaraknya. Tapi kami pun butuh untuk berpisah untuk menghadapi titik kedewasaan kami. Untuk guru-guru kami mohon maaf, untuk guru-guru kami tercinta kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Maafkan kami, terutama untuk Abi dan Umi yang telah membangun karakter kami serta memberikan banyak pelajaran dan nasihat yang luar biasa kepada kami selama kami menuntut ilmu di sini. Maafkan kami bila mana selama kami berjuang di pondok ini banyak kesalahan yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada guru-guru kami atas jasa-jasanya yang besar, jasa-jasanya yang bagai gunung emas yang tak tergantikan oleh apapun. Ilmunya yang bagai samudra tak pernah pamrih beliau berikan kepada kami yang sangat haus. Walau lelah, letih, bahkan payah, tak pernah mereka tuntut balas jasa. Terima kasih sangat guru-guru kami. Engkaulah pelita dalam gulita yang memberi kecerahan kala gelap dunia kami. Terlebih untuk Abi dan Umi sebagai murab biru hina, beliau bukan yang bertubuh baja tapi beliau yang berhati baja. Mereka beliau mempunyai hati sekuat baja yang telah tulus dan ikhlas mengajar kami, mendidik kami, membina kami dengan sedemikian rupa baiknya sehingga kami mempunyai bekal terbaik untuk berkontribusi di masyarakat madani kelak. Terima kasih pula untuk orang tua kami yang telah bersusah payah membanting tulang dari pagi hingga malam untuk membiayai kami
yang telah mengorbankan raga, jiwa dan juga hartanya demi masa depan kami yang gemilang. Dan untuk adik-adik kelas kami, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Selama kami menuntut ilmu di sini, belum mampu membimbing kalian dan menjadi panutan yang baik untuk kalian. Kami titipkan tanah ini, jaga dengan segenap jiwa, raga, dan hati kalian. Seperti semboyan, hilang berganti, patah tumbuh lagi. Terakhir, kami minta mohon dan doa restu untuk melanjutkan perjuangan kami ke jenjang yang selanjutnya, yang tidak ada habisnya. Di sisi lain, kami sadar kami belum mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan kami. Tapi waktu memaksa untuk berpisah. Maka dari itu, kami mohon doa dan restu untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi di masa yang lalu. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami mohon maklum dan perkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan.